Halo guys, ini buah nangkanya udah habis tuh guys, udah habis dipetikin, jadi udah nggak musim buah naga lagi. Terus buah kesemeknya juga udah habis dipetikin ya guys, udah habis nih, udah habis semuanya ya. Udah dipetik habis, udah nggak ada lagi pohon buah kesemeknya. Tunggu tahun depan baru ada lagi, karena ini adalah 1 tahun sekali tuh. Nah, sekarang yang tinggal itu adalah jeruk. Nih, kalau di sini nih tuh, ini kalau udah mateng ya, udah kuning gitu, rasanya manis. Ini kalau di sini namanya jeruk tiwangka. Nggak tahu kalau di Indonesia apa namanya ya. Nih, terus kalau yang jeruk ini tuh juga manis ya. Kalau udah kuning, ini kalau di sini namanya liutin. Kalau di Indonesia namanya jeruk apa ya? Ini tuh kalau makan diiris, nggak bisa dikupas. Karena kulitnya ini lengket menyatu dengan dagingnya gitu. Nah, kalau yang ini jeruk bayi. Jeruk bayi itu kecil-kecil, rasanya manis gitu. Nih, jeruk bayi, guys. Jeruk bayi ini. Ini kalau udah kuning-kuning gitu. Oh, rasanya manis banget, seger dimakan panas-panas gitu. Nir, buahnya lebat, guys. Ini tuh jeruk bayi ya, guys. Ini jeruk bayi. Jeruk bayi nih, guys. Jeruk bayi. Ini belum siap buat di ini ya, masih ijo-ijo. Tunggu kalau udah kuning-kuning gitu, itu rasanya itu manis nih jeruk bayinya gitu. Yang ini juga jeruk bayi nih. Buahnya guys, lihat tuh buahnya, setiap pohon tuh buahnya lebat banget guys. Buahnya rapet. Ini yang ini juga, guys. Tuh. Buahnya itu lebat banget ini. Buahnya banyak, guys. Ini yang di sini juga, guys. Banyak banget, guys, jeruknya, tempatnya majikan, guys. Ini yang menjadikan seorang TKW itu tuh betah. Ya, ini banyak pohon buahnya gitu. Jadi bisa makan sepuasnya. Tuh guys. Lebat banget guys setiap pohon gitu guys. Sampai ke bawah-bawah gitu. Nyamper sama tanah itu. Nah ini. Ini lihat guys. Jeruk bayinya guys. Tumbuh lebat. Ini buahnya lebat banget ini. Tapi nggak pernah dijual, paling kalau udah dipetikin itu dibagi-bagikan gitu. Ke tempat saudaranya, ke tempat temennya gitu. Sisanya dimakan sendiri gitu. Karena kalau dimakan sendiri juga nggak bakalan habis. Soalnya banyak banget itu pohon jeruknya. Ini guys, tuh guys, semua guys, dari sini sampai ke sana, tuh, sampai ke sana-sana itu pohon jeruk semua guys, dan tumbuh dan buahnya itu lebat semua guys setiap pohonnya. Wah, nanti ini kalau panen, seneng banget nih aku pasti, setiap hari di sini. Kan cuma di samping rumah aja, jadi tinggal lompat, udah nyampe ke kebun jeruknya gitu.
Ini tinggal apa? Buah jeruknya aja yang udah panen ya, yang belum panen gitu maksudnya. Kalau buah jambu udah habis, bu mangga udah habis, pir udah habis, kesemek udah habis, buah naga udah habis. Nah, ini tinggal jeruk bayi nih. Yang ditunggu ini. Ini yang paling menyenangkan tuh yang jeruk bayi ini. Udah manis, seger lagi dimakannya di kebun gitu. Petik sekalian dimakan tuh. Rasanya enak, seger banget guys. Pokoknya guys. Ini lihat guys. Tuh. Buahnya lebat banget guys. Belum bisa dipetik guys. Karena masih ijo-ijo guys. Masih ijo-ijo guys, belum bisa guys. Tunggu sampai kuningnya guys, baru bisa dipetik. Halo, bagus kan? Buahnya banyak banget guys. Buah jeruk bayi. Semuanya lebat itu pohonnya. Buahnya bagus. Ini pas siang hari ya guys, lagi panas ini. Hari ini panas gitu, biasanya mendung, hari ini kok panas gitu. Nyampe ke sana-sana itu semuanya jeruk guys. Jeruk bayi ya. Itu di bawahnya itu tuh pupuknya ada tuh di situ itu. Itu pupuknya itu apa ya, kalau di Indonesia ya namanya itu pupuknya itu beli kok. Ada yang dikasih apa itu namanya pupuk kandang sama pupuk beli gitu, gak tahu itu semuanya beli gitu, namanya pupuk apa gitu yang bikin buah-buahan itu manis gitu. Tuh setiap pohon tuh ada. Setiap pohon tuh ada satu bungkus gitu semua. Tunggu ini kuning-kuning ya Allah. Kayak nggak sabaran, kepingin cepet makan nih buah jeruk bayi. Soalnya manis sih guys. Manis terus agak, ya ada asemnya dikit gitu. Makanya bikin seger gitu. Apalagi kalau siang-siang hari pas panas gitu, duh ke kebun ini, nah di bawahnya ini sekalian lah makan jeruk ini. Di sini mah bebas makannya gitu, bosnya itu nggak ngelarang, pokoknya bebas metik, bebas makan gitu, asalkan habis petik itu dimakan, jangan dibuang gitu, nggak pernah dilarang-larang pokoknya. Pokoknya di sini mah bebas. Bebas makan buah, guys. Itu di sana bisa lihat gunung, bisa lihat bendungan. Ada itu jalan raya di bawah sana. Yes, pokoknya lengkap deh. Gak usah liburan pun gak apa-apa. Yang penting ada kebun buah. Bisa makan sepuasnya. Pohonnya pendek-pendek, guys. Kalau misalkan petik mah dari bawah aja udah. Gak usah manjat-manjat. Paling yang kalau agak ke atasan dikit itu pakai
tangga aja udah gitu. Nggak usah manjat pohonnya gitu.